Logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 resmi diluncurkan di Pendopo Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas berupa burung perkutut dan keris Jawa, sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menpora Dito Aryo Tejo meluncurkan maskot dan logo Peparnas ke-17 tahun 2024 di Pendopo Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas terdiri dari dua simbol, yaitu burung perkutut yang melambangkan damai, mapan, dan bahagia, serta keris Jawa sebagai lambang pemberani, pahlawan, dan perkasa. Sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet yang terinspirasi dari hewan sakral Keraton Surakarta. Dan harapannya ya karena ini logonya kebo bule, nanti acaranya bisa sukses, bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk Kota Solo, dan sekali lagi kita ingin menonjolkan budaya-budaya Solo, kita tunjukkan di dekat nasional. Di Karanganyar, di dekat Surakarta sudah dibikin pusat pelatihan untuk olahraga paralimpiade. Jadi ini memang semangatnya lebih menekankan bahwa Jawa Tengah, khususnya Solo Raya ini menjadi pusat peradaban dan juga pusat olahraga paralimpiade. Solo dipercaya menjadi tuan rumah Peparnas ke-17 yang akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.